Lozada, hat trick of free kicks now. Rivaldo's found a pocket. Rivaldo still. This will be a brilliant Asian in the corner of the net this time. Yes, they do get fire it. One in. Yes, they are. Nine individual goals. Kontroversi terjadi saat pertandingan tim Dallas Indonesia melawan Timor Leste. Keputusan wasit pun jadi sorotan publik. Kini Fair Play Space akan menyajikan beritanya sebagai berikut. Tim Dallas Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dalam lanjutan fase grup SEA Games 2021. Di mana dalam pertandingan tersebut tim Dallas Indonesia unggul 4-1 melalui gol dari Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Fakhrudin Arianto, dan Witan Sulaiman. Satu-satunya gol Timor Leste dicetak oleh Mauzinho pada menit ke-68. Selain hasil pertandingan, kontroversi keputusan wasit juga mengundang perhatian tersendiri dalam laga tersebut, di mana beberapa keputusan wasit menjadi momok tersendiri bagi skuad Garuda. Salah satunya adalah insiden di mana Ronaldo Quata yang dihadang keras oleh dua pemain Timor Leste, hingga benturan keras antara kepala Ronaldo dengan pinggul pemain Timor Leste tidak bisa dihindari. Akibat insiden itu, Ronaldo terbaring kesakitan sambil memegangi wajahnya. Akibat insiden ini juga membuat pertandingan terhenti sementara waktu akibat pelatih kedua melakukan protes diikuti oleh beberapa stafnya ikut masuk ke lapangan. Yang mencuri perhatian banyak pihak adalah keputusan wasit yang dianggap kurang tepat, di mana wasit memberikan kartu kuning kepada pemain Timor Leste dan juga Ronaldo Quate. Tentu keputusan itu menjadi perbincangan hangat di kalangan fans tim Dallas Indonesia. Selain kontroversi keputusan wasit, pelanggaran keras yang dilakukan pemain Timor Leste juga mengundang perhatian publik. Seperti pada menit ke-30, pemain Timor Leste melakukan pelanggaran keras kepada Dewangga. Beruntung pemain PSIS itu masih bisa melanjutkan pertandingan. Namun di sisi lain, meskipun meraih kemenangan, tentu Timnas masih perlu banyak evaluasi. Beberapa pemain Timnas masih banyak melakukan kesalahan. Mulai dari miskomunikasi antar pemain, kontrol bola dan passing yang beberapa kali gagal harus segera dibenahi. Semangat Garuda Muda, semoga bisa membawa pulang medali emas SEA Games 2021. Garuda bisa!